Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Warga kampung Mualaf Desa Salule Ibo di pelosok terpencil Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat akhirnya bisa beribadah di masjid. Masjid sederhana yang dibuat ini memakan waktu selama 2 tahun, lantaran proses pengerjaan yang dilakukan oleh warganya sendiri terkendala oleh sulitnya akses jalan yang masih terisolir. Buruknya akses jalan menuju lokasi dusun Buntiti ini menjadi kendala bagi warga selama proses pembangunan masjid, sehingga waktu yang diperlukan memakan hingga 2 tahun lamanya, meski masjid dibangun sangat sederhana. Material bangunan dibawa dengan jarak tempuh sepanjang 38 km dari arah Jalan Trans Sulawesi, Ibu Kota Kabupaten Mamuju Tengah, yang sebagian jalannya hanya bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 2. Wilayah perkampungan yang diselimuti hutan berkabut tepat di bawah pegunungan menjadikan suhu di wilayah ini cukup dingin. Banyaknya penduduk non-muslim yang memilih memeluk agama Islam menjadi dasar wilayah ini kerap disebut warga sebagai kampung mualaf. Salah satunya adalah Leonardus yang baru sebulan ini memeluk agama Islam. Ia mengapresiasi dan berterima kasih atas difungsikannya masjid yang dibangun Basnas Kabupaten Mamuju Tengah bersama beberapa komunitas. Sebab menurutnya lokasi yang terisolir seperti wilayah ini sangat perlu sarana ibadah. Dengan difungsikannya masjid ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk belajar mendalami Islam bersama warga lainnya. Awalnya itu berawal dari rasa ingin tahu seperti apa itu Islam. Seperti apa itu Islam? Iya. Dua minggu setelah saya mualaf baru ada keluarga yang tahu. Saya pribadi merasa banyak bersyukur atas adanya pembangunan masjid di desa ini karena faktor dan jauhnya masjid-masjid yang lain. Namun warga juga berharap akses jalan masih sangat butuh banyak perbaikan agar segera dibenahi oleh pemerintah setempat agar memudahkan akses warga saat melakukan aktivitas sehari-hari di wilayah Dusun Buntiti, Desa Saluleibo, Kabupaten Mamuju Tengah, utamanya bagi anak-anak yang hendak menuju sekolah. Dari Mamuju Tengah, Wahid, iNews melaporkan.